ibtigha'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Allamah Mufassir Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syama'iluhul Hamidah wa Khisaluhul Majidah. Sehinggalah perkataan beliau tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ikhtiyaruhu an yakuna nabiyan abdan la nabiyya malika. Daripada perangai Nabi lagi adalah tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadu' ni kita sebut dah bukan perbuatan anggota. Tetapi tawadu' ini adalah perbuatan hati. Orang jalan tunduk kepala tidak lebih tawaduk berbanding orang jalan biasa. Orang pakai baju carik tidak lebih tawaduk daripada orang pakai baju mewah. Kerana kita tengok ulama-ulama Nabi, kadang-kadang Nabi pakai baju mewah. Ya. Kadang-kadang Nabi pakai baju hok nampak mewah lah kita kata. Kadang-kadang Nabi pakai baju biasa. Nabi suruh tawaduk. Tidaklah Nabi suruh pakai baju carik dah. Nabi tak pernah suruh pakai baju carik. Nabi tak pernah pakai suruh pakai baju kotor dah. Tawaduk itu di hati. Ada orang pakai baju carik. Tetapi kalau bak harta, dialah nombor satunya. Maka tawaduk ini, Allah Ta'ala nak uji Nabi Muhammad. Tahu dah Nabi Muhammad kekasih dia. Kalau Nabi Allah Ta'ala tak tahu Nabi Muhammad setara mana, macam mana dia nak pilih Nabi Muhammad jadi kekasih dia. Cuma nak suruh kita tahu. Kalau bermadai dengan pengetahuan Tuhan, banyak benda kita tak tahu, Tuhan tahu berlaku. Tetapi Tuhan sengeling buat cerita supaya kita boleh tahu. Sahabat boleh hoyak cerita kepada kita dan kita boleh tiru. Manakala di pengetahuan Tuhan tidak ada gapo dia dah. Hak alik kita sahaja, semua kisah-kisah itu pelajaran kepada kita. Bukan pelajaran, bukan pengetahuan untuk Tuhan. Nah. Maka Allah Ta'ala pilih, wipilih kepada Nabi Muhammad nak jadi Nabi yang hamba, bersifat hamba. Ataupun nak jadi Nabi yang bersifat seperti raja. Nabi yang raja, Nabi yang hamba. Hok mana hok nak pilih? Nabi. Kalau kita, Nabi. Oh, Nabi. Jadi raja. Muka jadi Nabi. Hati duduk dengan Tuhan semacam. Tak uguh pun harta. Tidak jadi masalah. Kita kan minat lagu tu. Agama pun nak. Harta pun nak. Dunia pun nak. Goni pun nak. Buat kita kan. Lagu tu terbaik kita ni. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok. Nak beri pelajaran kepada umat dia lagu mana. Maka Nabi ni tawaduk dia. Kalau Nabi tawaduk, tawaduk sungguh. Kita kalau tawaduk, munasabah. Muka kita tak ada gapo. Pas tahu mana kita. Ya kita nak tawaduk. Bagai tak ada. Nak tunjuk gapo dia tak ada. Nyum bagai tak ada sungguh. Nabi Muhammad ni dia kekasih Tuhan. Pakat darjat dia kedudukan di sisi Tuhan. Gapo dia Tuhan tu.
wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuhan kata, ya Muhammad, aku nak uri belaka kat mu, siapa mu redo. Setara mana mu nak lagi. Setara tu. Pas gapo dia? Tawaduk lagi Nabi. Kita tak ada kedudukan di sisi Tuhan pun. Tapi rasa hebat jadi rasa besar diri. Nah, Nabi nak ajar. Ambo hok setara ni pun ambo tak pernah bakit ambo setara mana. Ambo tak pernah marah kalau bini ambo lawe ambo kau apa dia ambo tak ayak mulawe aku, aku Nabi. Dak. Aku tak pernah hakak bako lagu tu, aku tak pernah tunjuk hebat aku. Dan mulak lawe ambo ya biasa lagu tu. Allah, kita tak ada pakak gapo satu tu. Eh, orang tek sikit demo tak kenal barang. Oh, setara mana orang? Makan dah tu punah dah tu kita. Eh, masalah orang punah tak sedok karut lah. Tak sedok kira. Kita dah punah bahayanya. Eh. Daripada sebesar-besar perangai Nabi adalah tawaduk. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad Hasan daripada Ibnu Abbas. Satu kali Rasulullah dengan Jibril di Bukit Safa. Duduk di Bukit Safa. Safa dan Marwah. Safa dan Marwah dah ni duduk dalam masjid habis dah berlaku. Safa dalam Marwah habis. Tempat se'eh tu. Nabi wakah dah Safa Marwah tu jadi tempat se'eh. Tak boleh wakah jadi masjid. Sekalipun orang wak baru ni Safa Safa dengan Marwah masuk dalam masjid pun. Dia tetap hukum bukan masjid. Sebab tu orang uzur, orang tina uzur boleh duduk main sekitar Safa dengan Marwah. Hai, orang sekarang yang wakah jadi masjid dah. Tak boleh tak jadi dah. Nabi wakah dah. Dia jadi tempat se'eh dah. Eh. Sebab tu Safa dengan Marwah lah ni dulu Mekah ni sekitar masjid tu saja. Tu ya kapur Mekah. Orang kata Mekah-Mekah tu. Rumah-rumah sahabat semua duduk dalam masjid belakang. Duduk dalam masjid belakang dulu. Rumah Nabi sendiri dekat mana dengan dinding masjid lah ni. Jadi sebesar-besar masjid tu tu Mekah dulu. Lepas tu orang lah ni bangunan tu. Luar daripada Mekah jamin dulu belakang. Nah tu. Nah. Satu kali Nabi dengan Jibril di Bukit Safa. Duduk di Bukit Safa. Maka Nabi Muhammad keceklah dengan Jibril. Nah. Kalau kita orang mari jumpa, mari jalan, tanya khabar, kecek, koyak cerita kita. Katanya Nabi Muhammad kepada Jibril. Tak ada lah, rapat benar. Nah. Katanya Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril. Demi Allah, sesungguhnya ambo dengan keluarga ambo ni Allah. Gandung tak ada rumah tu. Setapak tangan nak makan, nak buat leping, nak buat apa dia, tak ada rumah kata. Nabi Muhammad kecek. Kecek dengan Jibril. Jibril mari bila-bila atas wahyu kau lagu mana. Allah Nabi Allah Ta'ala, Nabi Muhammad kecek. Kata, ya Jibril. Rumah ambo kata Allah, tak tahulah rumah. Makan ni tak ada. Gandus tepuk tangan tak ada kata. Nak buat makan, nak buat apa dia. Nabi setara tu. Kita makan ni dalam peti penuh pahuk pula. Aduh, malunya dah depan Nabi. Nah. Banyak benda. Tiba-tiba rakyat tak ada pitih lagi. La ilaha illallah. Nah, Tuhan sumbat kakak nak dah kita. Maka apabila lagu tu tiba-tiba apabila dengar perkataan lagu tu dengar suara daripada langit. Falam yakun kalamuhu bi asra'a min an sami'a hudatan minas sama' afza'athu. Tiba-tiba dengar suara yang mengejutkan Nabi gelegum bunyi. Bunyi atas langit. Kita bunyi apa dia tak tahu apa. Nabi Muhammad dengar suara daripada langit bererti ada suatu benda daripada langit turun. Maka berkata Rasulullah, wahai Jibril, kiamat kau lagu mana ni Jibril? Dengar suara daripada atas lah bunyi. Bunyi yang mendengar ni. Kerana Nabi Muhammad, dia boleh mendengar benda yang tak boleh didengar oleh puak-puak kita. Banyak rahsia, banyak benda yang Nabi Muhammad tak beritahu kepada kita. Kerana ilmu kenabian ni tak boleh. Hanya untuk Nabi-Nabi sahaja. Kita hanya diberi sedikit sahaja daripada ilmu sesuai dengan kita sebagai hamba. Salah kalau orang ngajar kata Nabi Muhammad ajar belako, Nabi Muhammad tak susuk ilmu dia. Ha, nipu kohong.
Berapa banyak Nabi Muhammad beri sikit yang kita hok sesuai. Nah, kerana sifat Nabi itu tabligh ma umira bi tablighihi. Suruh siapa benda yang disuruh siapa saja. Hok tak disuruh siapa tak boleh. Rasio-rasio kenabian, pemandangan langit pertama, langit kedua, oh tak boleh royak. Jibril lagu mana terbuka langit, malaikat lagu mana. Nabi beri sikit-sikit ya sahaja kita. Maka katanya Nabi Muhammad kata, "Dok, mana kiamatnya wahai Muhammad?" Tetapi Allah Taala suruh Israfil turun. Israfil turun. Israfil ni. Malaikat paling besar sekali. Israfil besar pada Jibril lagi. Dalam riwayat kata Israfil ni besar lagi pada Jibril. Besar lagi. Dia paling besar sekali, tak tahu. Oh, malaikat paling besar sekali Israfil. Nah, Jibril nak kata besar sangat dok standard lah. Tapi standard dia pun. Nah, malaikat hok kecil sekali tu ribu kaki dia tu sama besar dengan seorang ni dok. Nah, tapi ini sebuah kepada malaikat Israfil paling besar sekali. Israfil. Turunlah Israfil. Turunlah ke mana? Maka turun Israfil. Maka katanya Israfil, sesungguhnya Allah Taala dengar mu kecil sana. Oh. Tengok. Nabi Muhammad bukan kata nak mengadu hal dia dah. Bukan kata nak royak kata dia ni susah bawa agama weh. Susah duduk dalam agama. Dak. Saja nak buat. Bukan kata Rasulullah panggil. Apabila Rasulullah kecil saja, kekasih dia kecil, turun selalu Israfil daripada langit. Turun pula bawa anak kecil, mafatiha khazainil ardi. Bawa semua anak kecil khazanah bumi ni. Gapo dia yang ada dalam bumi? Mah, perak, gapo dia? Maka Allah Taala katanya Israfil, "Ya Muhammad, aku turun ni bawa anak kecil khazanah bumi." Kita lah ni dok berebut mah baru, minyak ke gapo dia. Nabi Muhammad Israfil wak mari anak kecil seguguhlah. Mun nak kata mana? Hok di Mekah ke hok di Madinah, nak pergi mana boleh ambil belako, ada belako. Anak kecil ni aku bawa belako dan aku perintah ke semua gunung-gunung di Tihamah Mekah. Tihamah ni kawasan panah di Mekah. Ya Tihamah ni dia kawasan dua, Mekah sikit, Yaman mana. Tihamah ni Zabit, Murawa'ah. Beberapa negeri tu masuk kawasan panah. Kawasan ni dalam kitab fiqh kata makruh kalau ambil Ismail musim panah dia sebab memang panah. Lebih daripada 50 darjah Celsius. Dan ramai orang mati pada musim panah. Biasa tu standard Tihamah Yaman, Tihamah Yaman dan Tihamah Mekah ni memang kawasan panah. Aku perintah ke Allah Taala perintah ke semua gunung dia menjadi batu-batu zumrud. Nah, zumrud mata permata hijau. Zumrud ni besar ni. Besar ni hok tangi hamba ni. Hok kalau kena gawe molek 20,000 tak sakit. Besar ni lah. Nah, hok tok guru dak pergi ketar semaya tu. Nah, tok guru tua merah sebelah hijau sebelah. Nampak yang gitu tu. Nah, tangi dia memang tak mahal mana. Tu hok tangi dia tu. 20,000, 25,000 kalau kena gawe molek. Hak ni sebutif, semua bukit jibal. Semua bukit jadi mata permata zumrud. Tak tahu berapa triliun, berapa tak tahu. Dan menjadi permata yakut, jadi permata yakut, permata merah tu. Delima merah. Orang dulu dia pergi dua. Kalau tutup guru dua, gak dia pakai dua ya. Ayah sing gak hijau sebelah, merah sebelah. Eh, bolehlah 60,000 hutangnya. Mudah nak sipir piti takut hilang. Duduk cicing 60,000. Nah, kadang-kadang orang bayar 50,000. Nah, oh, bekas tangan kawin tu. Dan jadi mah dan jadi perok. Jadi mah dan jadi perok. Bukan kata jadi mata zamrud, mata yakut saja. Mah jadi mah dan jadi perok. Aduh lah. Kita mah kecil pun berebut gaya-gaya gepar nak beranak. Baloh mok ngayuh. Nah, baloh anak dengan tok natu, tok tua dengan natu. Oh, baloh gaya-gaya gepar. Nah, apa? Kihmah. Kih gelan, kih gapo Allah. Nabi Muhammad orang tahu apa sih itu jadi Muhammad. Kayum Nabi ringlah tu.
Lepas tu nak tahu agama dia lagi ke Nabi. Nabi royak ke Jibril. Ya. Kita duk kata, ya Allah, ya Tuhan ku. Ambo susah, ya Allah, ya Tuhan ku. Duk. Ambo kecek dengan Jibril. Ya. Munggu alih-alih dia turun. Ambo royak. Kata makin rumah ambo tak duk makanan. Setapak tangan, gandum pun ambo tak leh. Tak duk. Sekatanya Sayyidina Aisyah kadang-kadang 3 bulan. Tak masuk dapur. Makan air kosong, buah tamar. Air kosong, buah tamar. Tu Nabi. Bukan kata mitok nak dekat apa dia. Wak mari turun eh. Seguguh. Dan kalau mu nak, mu boleh jadi Nabi. Kau mu nak jadi Nabi yang bersifat raja. Ataupun Nabi yang jadi hamba. Oh. Tu tawa. Kalau kita agak. Anak koci semua harta-harta. Mah perak, mata zamrud, mata gapo dia duk tangan kita. Jadi Nabi lagi. Jadi raja lagi. Oh, tak ada apa. Habis cerita dah lah cerita. Pakat habis dah lah. Biarlah tak boleh nama sultan pun. Habis dah kita kuasai. Orang bukan gila di nama. Gila di harta. Dia boleh harta dah. Biar ambo tak jadi menteri, tak jadi gapo dia. Boleh berlaku dah. Jelah dah bagi ambo. Haa. Maka apabila lagu tu nak fa'auma'a ilaihi jibrilu antawada'a. Katanya Jibril. Nama. Israfil ada. Jibril ada. Nabi Muhammad. Jibril kata. Isyarat kepada Nabi Muhammad supaya tawada'. Nah. Maka katanya Nabi Muhammad kata, mu nak jadi raja kau nak jadi apa? Katanya Nabi Muhammad, ambo nak jadi Nabi yang hamba. Nabi yang bersikap hamba. Kalau mu nak jadi Nabi, hok jenis tahir super raja, tak apa. Apabila mu jadi Nabi lagi, mu akan ada pegawai, akan ada istana, akan ada penjaga. Kalau orang lawan mu kena serai. Tapi mu Nabi lah. Tapi super raja dah lagu tu. Kau mula jadi Nabi tapi jahit kasut sendiri. Makan buat sendiri. Nyapu rumah sendiri. Itu yang panggil maksud Nabi atau hamba. Ataupun Nabi yang bersikap dengan sikap raja. Katanya Nabi Muhammad tahu hamba selesa duduk lagu ni. Eh. Payuh. Eh. Nabi jadi raja istana bersama mana dah. Tak apa jadi Nabi lah. Tak ada masalah. Tak ugah dah mula dengan aku. Cuma bersikap... Nabi bersifat dengan sifat raja. Nah, nak istana dengan pengikutnya, dengan gapo tentera ada belako. Nah, katanya Nabi tak apalah ambo jadi lagu ni. Pilih eh. Tidak dosa pun kalau mau pilih jadi raja atau jadi orang pun kedudukanmu di sisi aku. Nah, cuma aku pilih kepadamu. Mu nak cara hidup lagu mana? Oh, tengok. Hei, jari orang tawa benda lagu tu. Nah, hei, jari lagi. Tak ada dengar lagi tu. Nah. Disebut oleh Al-Munziri dalam kitab dia At-Targhib dan Imam Baihaqi dalam kitab dia Zuhud. Telah meriwayat akhirnya Ibnu Hibban dalam Sahih dia. Satu hadis ringkasnya daripada Habib Hurairah daripada. Ada riwayat lain kata satu kali Nabi Muhammad tengah duduk dengan Jibril. Fa nazara ila as-sama' fa iza malakun yanzil. Tengah-tengah duduk buat tiba-tiba satu malaikat turun. Tak riwayat malaikat mana. Maka berkata Jibril, haza malaku ma nazala munzu khuliqa qabla as-sa'ah. Katanya Nabi Jibril kata, malaikat ni tak pernah turun lagi ya Muhammad atas bumi ni. Sebab dia malaikat semenjak dia dicipta, dia tak main atas langit. Ya. Dia jarang turun-turun. Ni kali pertama dia turun. Berapa juta tahun dah dia dicipta, ni baru dia turun ni. Maknanya benda besar lah. Bukan turun, bukan orang biasa-biasa. Bukan malaikat bumi buat mari cerita ni. Malaikat khas. Kau tak pernah turun lah. Turun. Maka apabila turun, maka mari tanya Rasulullah. Ya kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala mengutuskan hamba kepada demo. Nak tanya demo, demo nak jadi raja kah? Nabi, Nabi yang jadi raja ataupun Nabi sebagai hamba. Maka katanya Jibril, ya Muhammad tawaduk.
Maka Nabi Muhammad kata hamba nak jadi hamba. Nabi yang hamba. Yang sifat dia, keadaan dia, kehidupan dia tu supaya hamba. Itu Nabi pilihan dia. Kita ni sesok kita, sesok terparuk. Kalau di antara pilih, di antara kaya dengan sesok, kita pilih kaya buat kita. Memang nak agama tapi nak kaya buat kita. Pas jadi sesok juga. Paruk nak kata, mana? Tak ada orang we pilih kat hamba. Kalau we pilih ke, tengoklah. Habis butir Kelantan yang nak kat hamba belakang. Ha, kalau we kat hamba. Mana kalau Nabi tak sih, tu kita nak Nabi, nak mewah, nak agama, nak mewah. Sebab itulah Nabi ada sebut. Nabi kata, akulu kama yakulul abdu. Aku suka kalau aku makan ni, sekalipun aku ni Nabi, makan seperti seorang hamba. Lagu mana? Tak payah bersungguh sangatlah. Makan gitu-gitulah. Rasulullah kadang-kadang makan boleh cokoh. Makan boleh cokoh. Bapa makan boleh cokoh, tak boleh nak duduk. Bapa? Lapar telajuk. Kita kalau lapar telajuk, jumpa makanan, kita tak duduk molek. Kita pakai junga. Orang tua panggil junga lah. Makan tu junga, pakai duduk, tak ada rapat punggu lagi. Jamuh duduk. Rasulullah ni lapar, tak lapar. Kadang-kadang sahabat mari. Sayyidina Umar mari jumpa Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mari temu Rasulullah. Rasulullah kata, ketuk pintu rumah Rasulullah. Ya Rabbi, ketuk rumah Rasulullah. Apa ketuk rumah Rasulullah? Rumah orang lain ke ada, orang kaya-kaya. Apa sahabat tu? Benda kadang-kadang kita kata, kalau nanya buat agama, mungkin tanya orang Nabi. Benda lagu ni, apa pergi cari Nabi juga. Cari orang lain lah. Sahabat tahu. Tak, gapo-gapo Nabi, berlaku-berlaku dia. Biarlah dia bukan PhD ke, bukan profesor ke, bukan menteri, bukan raja ke, gapo. Semua ada duduk Nabi berlaku. Apabila pergi, katanya Rasulullah, apa ni? Katanya Sayyidina Umar kat baju dia. Tengok ada batu sebesar menumbuk perut dia. Orang Arab ni kalau dia lapar, dia akan ikat batu. Ikat batu di perut dia. Katanya ulama, apa? Oh, obat dia. Cara orang Arab ni, dia tak sewi perut ni apa bila kosong. Takut masuk angin. Masuk angin, gelolong perut. Lagu mana? Kita tekan gini ni. Kalau kita lapar, kita tekan perut ya. Dia ambil batu ikat. Pertama, nak suruh kepek ni, perut ni. Jadi rapat. Kalau perut gelonggong lagu ni, kau angin masuk. Maka kalau kita tekan dengan batu, dia rapat sikit, tak sakit lah mana. So, kedua, ambil sejuk batu tu. Batu tu kaya sejuk. Maka dia tekan di batu, di perut tu tak rasa sangat. Kalau kita agak lah ni, orang panggil suplemen tu lah. Suplemen susu kalau orang gastrik tu makan tu. Tekan. Lepas tu Abu Bakar apa pula mu? Tahu lapar ya Rasulullah. Akak batu ada sebutin sorang. Ada sebutin. Lapar. Lepas tu lagu mana? Katanya Rasulullah hamba sendiri pun lapar. Rasulullah akak. Dua butir dah Rasulullah. Sahabat sebutir-sebutir. Rasulullah dua butir dah dari dia. Ada lagi mencuit orang? Ada lagi kes kosek orang? Tak ada. Tu Rasulullah. Padahal boleh tawar lagu ni. Sebab apa Jibril tak tawar kita? Tawar kot Nabi Muhammad. Dia tahu dah jawapan Nabi Muhammad ayat lagu mana. Kalau jawapan kita, punuh kitab ni. Kubel cerita-cerita. Contohnya cerita-cerita. Tengok pilih. Jadi raja. Tak ada buat jadi pedoman langsung. Tapi kalau cerita Nabi Muhammad jadi sedap selalu cerita. Ini perangai Nabi. Nak ikut buah boleh. Tapi sekurang-kurangnya kita dengar dulu. Tak apa dah. Buat pedoman. Kalau orang royak, jodoh betul. Sekalipun kita tak buat lagu tu. Tapi kita mengaku. Benda hak tu hak molek sekali. Banyak lagi hadis menyatakan cerita saat ni. Banyak riwayat lah. Ada riwayat Sayyidina Aisyah pula berkata. Rasulullah pernah royak kepada Sayyidina Aisyah. Rasulullah ni dia buah dengan bini-bini dia. Kadang-kadang biasa ya. Kita orang bawa agama ni, bini kadang-kadang boleh sobar duduk dengan orang duduk agama. Kadang-kadang tak boleh nak sobar.
Bukan kata bini, orang lain pun duduk dalam agama ni lagu tu. Tawakal tu banyak daripada tawakal kat orang lain. Orang lain tiap-tiap bulan tentu yakin nak boleh piti. Kita tengah bulan ko, akhir bulan ko, tengah ujung bulan ko, malam ko siap mana tahu apa. Engkau kerja dengan Tuhan ni, yang payuh lagu tu. Apabila lagu tu, katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Aisyah, Rasulullah pernah royak ke ambo. Dia kata, ya Aisyah, lau syi'tu lasarat ma'i jibalu zahab. Wahai Aisyah, susah kita hidup ni. Tetapi, kalau muna, kalau aku nak royak aku ni, kita susah ni pilih ambo. Bukan kata ambo tak ada kerja, payuh pergi situ, dia muhambak, dia muhambak, kita pilih ni kesusahan ni. Nah, lagu mana? Kalulah hamba nak suruh bukit-bukit jadi mah, pasti bukit-bukit tu akan dengar kata hamba bertukar jadi mah habis. Pas mu nak cebok, cemok mana ambil lah, lah gila. Tetapi kalulah telah datang kepada hamba satu malaikat. Nah. Dia kata Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada kamu. Kalau mu nak jadi nabi yang meraja ataupun nabi yang hamba, maka hamba pilih jadi nabi yang hamba. Nah, nabi dah, hamba lagu ni ya. Hamba pilih tu hamba tu. Sebab dulu yo pilih dah jadi kehidupan cara seperti raja ke seperti seorang hamba. Ni hamba pilih ni. Jahit baju sendiri, pakai baju carik, rumah kita kecil. Dalam riwayat kata rumah Rasulullah kalau bangun cacih akak rapat bumbu. Rapat ni. Kita surang ni tiga orang baru rapat rasa. Ni kita bangun cacih akak tu tepuh dah. Tepuh dah bumbu. Itu rumah Rasulullah. Kita tak duduk kalau rumah lagu tu. Ya Rabbi, rumah penat sungguh. Nak tidur dalam bilik. Semaya Rasulullah terpaksa repih kaki Sayyidina Aisyah. Gini. Tak nak semaya. Aisyah tidur lagu ni. Dah ia tidur lagu ni juga. Hak ni ke kiblat. Apabila nak semaya, tangan sujud repih sikit kaki Sayyidina Aisyah baru buat untuk sujud kepala. Itu. Bilik kita. Sama luas dengan surau. Nah, tempat pakai baju lain. Tempat sipai baju lain. Bilik air tu sama besar dah. Macam-macam benda ada. Kuih ada, sekutawa ada. Macam-macam main ada. Katil. Tak tahu siapa bah katil kau bah tak tahu nak guling kau gapo dia. Kemewahan. Nabi nak ajar lagu tu kata. Aku diberi pilih, aku tak pilih benda lagu tu. Tak salah tetapi tak ayah. Kalau boleh tak perlu. Ambil daripada dunia sekadar yang kamu guna saja daripada dunia. Hak lebih tu bagi kat oranglah. Kalau mun ada pun muri kat orang. Ataupun kalau pilih tak payah. Mun jadi kau masalah dah pula. Rasulullah kata aku tidak pernah makan dalam keadaan menyanda. Mutakid. Ada kata nyanda lagu ni. Makan di atas kursi. Ada riwayat kata makan bila-bila nyanda lagu ni. Dia kalau orang kaya ke. Nak berlakon lah. Mu tak kaya juga. Tapi nak berlakon jadi orang kaya lagu mana. Hanya nyanda lagu ni. Biasa tengok orang makan. Lenggok ini. Makan bila-bila menetai, bila-bila menerak. Katanya Nabi, bukan hamba tak ajar makan lagu tu. Berarti, bukan nak makan lagu tu. Makan bermewah-mewah. Rupa makan lagu tu, makan orang mewah. Kalau makan sungguh, ni. Syarah hadis dari Syama'i kata, kalau orang lapar, Nabi Muhammad dia makan roti. Tak ada siapa lauk berhadap roti. Sebab apa? Lapar selajuk. Tu baru orang lapar. Ni makan nak menyengging lagu ni. Bukan lapar dah tu. Makan nak bermewah-mewah selajuk. Nabi Muhammad aku tak ajar makan lagu tu. Ambo kalau makan. Kadang-kadang duduk tak ada rapat lagi. Cokoh pun ambil dah makan. Lapar sungguh. Katanya Rasulullah. Kata dari hadis syarah. Katanya Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi kata. Syarah hadis dari Tirmizi kata. Dalam Syama'i kata Rasulullah kalau ludah lalat tak irung. Tak urung. Sebab apa? Sebab air liur dia tak ada benda. Kita ludah sumuk mari, lalat mari, makan ni saja duduk dalam air liur. Sahabat dulu kalau ludah tak ada air.
Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Rasulullah kalau duduk serupa seorang hamba. Kita tak biasa tengok hamba ni. Sebab pak kita tak ada hamba dia. Jadi kita tengok guru kita duduk. Nampak macam orang nyadaknya duduk. Ha, nampak. Tapi hamba ni Allah. Kalau biasa tengok hamba ni hinum lah weh. Orang duduk jual orang duduk. Makan sekali dengan tu sapuh duduk. Dengan tu sapuh duduk. Kotor duduk. Apa dia. Eh, Rasulullah duduk lagu tu. Kita tak tahulah. Kalau pilih lagu tu rasa nantilah. Nanti hamba klik meke. Kalau berat lagi hamba nak istikharah. Astaghfirullah. Satu hadis riwayat daripada Abu Amru bin Murrah. Dia kata fa wallazi nafsi biyadihi law kanat dunya tazinu indallahi janaba'udatin ma saqa minha kafirun ka'sa. Dari riwayat daripada Amru bin Murrah, Nabi kata demi Allah yang diriku itu berada di kuasanya. Sesungguhnya dunia itu kalulah bernilai di sisi Tuhan. Sekadar sebelah sayap nyamuk sahaja. Tak ada nilai benar. Tak ada gereng pun. Bukan kata nilai ada nilai 10%, 20%. Tak ada nilai sebenarnya. Setengah sayap nyamuk ni orang tak buat nilai benarnya. Kalau ada sikit benar. Kalau ada sekadar sebelah sayap nyamuk. Nescaya hamba tak akewi dunia ni kepada kapir. Dan hamba tak akewi minum kepada orang ke kapir. Segelah air pun. Kalulah dunia. Antara benda dunia adalah air. Dunia ni air ni daripada dunia. Kalulah ada nilai di sisi hamba. Hamba tak akewi segelah pun kepada koi kapir. Cuba tengoklah ni kapir minum ke mana. Berapa gelah dia minum sehari. Berarti Tuhan tak ada nilai. Hamba wi belakang lah pergi dia nak ambil. Sebab tak ada nilai lah pergi. Kalau ada nilai dunia di sisi hamba. Hamba tak wi sikit pun kepada musuh hamba. Yakni orang kafir. Atuh dunia dan kita. Nabi mari ajar. Sekalipun dia tak ada depan kita sekarang. Tetapi alhamdulillah. Siapa lagi pelajaran-pelajaran dia kepada kita. Kita boleh dengar lagi nasihat dia. Sekalipun bukan dia yang kecek. Orang lain juga kecek. Tapi nasihat dia. Mujurlah ulama-ulama dulunya tulis. Nyobobuh dalam buku. Kita boleh dengar nasihat dia. Katanya ulama kalau mu nak dengar cerita seseorang. Kalau mu nak ngaji dengan seseorang yang kamu tidak sempat dengan dia. Macam nak ngaji dengan Nabi. Tak ada dah. Dengan sahabat. Tak ada dah. Dengan Imam Bukhari tak ada dah. Dengan ulama Imam Syafi'i tak ada dah. Dengan Imam Ghazali tak ada dah. Faham tak lagu mana? Katanya ulama, bacalah kitab-kitab puak-puak dia. Itulah pelajaran dia. Seolah-olah dia duduk depanmu, mari ajarmu. Katanya Imam Haddad, kata setiap kali hamba baca kitab, maka kitablah hok ngajar. Kita hok ngajar bukan hamba. Dia ajar hamba, dia ajar orang lain juga. Kita hamba je baca, dia je ngajar. Ngajar hamba dan ngajar orang lain. Maka setiap kali mu baca kitab, mu jangan rasa mu mengajar. Kerana kalau mu mengajar, hok mu tak amal, nyaga mu. Dalam Quran kata, bapa mu suruh orang, sedekah mu lupa dirimu sendiri. Tapi kalau kita niat, kita je ngajar. Hamba tak ngajar, kitab tu hamba je baca ya. Jadi dia mengajar hamba, dia mengajar orang lain. Tak kena benda ni. Katanya Imam Haddad. Setiap kali mengajar, oh ya kata kitab tu mengajar. Bukan hamba. Kalau hamba, hok kita mengajar, kita tak beramal. Selok kita. Lima takulu mala taf'alun. Bapa mu ayat kepada orang, mu sendiri tak buat. Tapi kalau kitab tu mengajar, hamba je siapa ya. Kita pakat-pakat belajar belakang lah ni. Pakat-pakat dengar belakang. Itu pelajaran daripada Nabi. Maka sebagai umat, kena royak terima kasih kepada Nabi. Nabi kata, siapa yang sebut, jazallahu anna sayyidana Muhammadan. Dalam riwayat kata, jazallahu anna Muhammadan. Ma huwa ahluhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kepada Nabi Muhammad. Yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Ada kata ahluhu dengan keahlian Nabi Muhammad.
Nah, ada riwayat kata dengan ahlinya, dengan ahli Tuhan. Sekadar mana Tuhan, ya Allah mubalah menurut. Menurut hebatmu. Bukan menurut hebat Nabi Muhammad, menurut hebatmu ya Allah. Oh pasti tak ada. Tak ada sekatel lagi. Kalau Nabi Muhammad dia ada sekatel. Kesempurnaan dia tu ada. Nabi kata siapa dia sebut lagu tu jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu ata'aba sab'inan katiban al-fasabah. Hadis riwayat siapa dia ya? At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir. Dan beberapa lagi ulama meriwayatkan hadis ni. Sekalipun sanad dia dhaif tetapi sunat. Sepakat ulama berkata harus beramal dengan hadis sahih. Dan sebahagian kata sunatlah beramal dengan hadis sahih. Harus beramal dengan hadis dhaif. Dan kata setengah ulama sunat beramal dengan hadis dhaif. Apabila kita kata sekali saja, kita telah memenatkan 70 malaikat. Menulis pahala dia 1,000 kali pagi. 1,000 pagi. 1,000 pagi ni dalam 3 tahun lebih. Setahun 300 lebih. Maknanya 3 tahun. Dalam 3 tahun lebih. Kita rayak sekali 70 malaikat. Tulis tu penat nak tulis pahala saja. 3 tahun tak habis lagi. Jadi ambo ijazah bacanya jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Bacalah 100 kali sehari ko. Sekali lah. Memang dah, tapi takut tak jadi. Kalau jadi cukup sekali dah, takut tak jadi. Katanya Syekh Abdul Wahab Syahrani kata ambo baca 1,000 kali pagi, 1,000 kali petang. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Selaginya selawat kamaliah dipanggil. Selawat kamaliah ini tujuan dia supaya Allah Ta'ala buka futuh. Futuh ni mudah di dalam beramal, mudah dalam belajar dan sebagainya. Selawat dia bunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata likamalika wa adadi kamalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata likamalika wa adadi kamalihi. Ya Allah, ya Tuhanku, selawatlah kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga dia. Kamala nihayata likamalika. Sebagaimana tidak terhingga kesempurnaanmu. Dan sebanyak mana kesempurnaan Nabi. Kesempurnaan Allah tidak terhingga. Nabi ada kesempurnaan. Sebab tu ulama kata sempurna berada di Nabi. Sempurna berada di Nabi. Tuhan, Tuhan tak sempurna. Lepas tu kenapa dia? Tuhan tidak dapat dijangkau. Sempurna ni ada takat dia. Kapak ni sempurna molek. Demo wak mari motor ni kau makan ni sempurna molek. Sempurna ni benda tu cukup kakah kemah molek. Makhluk dia ada sekatan. Maka bagi makhluk sempurna tu Nabi Muhammad. Sebab tu dalam selawat tu sebut sempurna Muhammad. Manakala Tuhan tak sempurna sebab dia tak ada sempurna. Dia la nihayata. Tidak ada kesudahan. Atas pada sempurna lagi. Tidak terhingga Nabi. Tidak terhingga Tuhan. Setara mana tak tahu. Setara mana tak tahu. Tu selawat kepada Nabi sekadar kesempurnaan Nabi. Dan sekadar tidak terhinggonyo kesempurnaan Allah Ta'ala. Amalah selawat tu. Dalam riwayat kata 100 kali sehari. Setengah ulama pilih 313. Sebanyak mana dengan bilangan ahlul badah. Tujuan dia untuk supaya mudah dalam belajar. Mudah dalam kehidupan dan rezeki insyaAllah. Wallahu a'lam. Cerita saja. Panjang cerita ni. Jadi ambil sikit-sikit lah cerita ni.
penyakit ain dan sihir. Lebih mana berat? Adakah kedua-duanya ni berdosa? Sihir ni lagu ni. Sihir ni kita buat satu benda, buat. Minta tolong dengan jin, maka jadi sakitlah orang tu. Gapo kau ikutlah jadi gapo dia kau. Maka perbuatan kita dosa. Dosalah sihir ni. Lebih-lebih lagi kalau minta tolong dengan jin kau gapo dia, apatah lagi sembuh jin apa semua, buat benda yang menyebabkan syirik, jadi syirik 20. Air ni kadang-kadang tak dosa. Kadang-kadang dosa. Air ni. Air ni sama juga. Orang tu sakit belaka. Sihir ni sakit juga. Air ni gini. Kita tengok dia. Nak marah, deki. Nah, orang tu boleh nikmat. Orang tu boleh anak. Orang tu boleh rumah. Orang tu boleh kereta. Orang tu boleh gini. Kita pun tengok dengan muka tak puas hati. Hati tak puas hati. Maka orang tu jadi sakit. Sebab apa? Sebab pandangan jahat orang ni. Nabi kata, innal aina lahakum. Pandangan jahat manusia itu benar berlaku. Berarti kalau orang tengok dengan sebab tu bahaya juga kita ni jangan duduk tunjuk sangat kat orang gapo-gapo. Kita boleh gapo-gapo. Nya tengok demo tak semua orang suka hak kita boleh tu. Maka dia dalam hati perut pedas dia orang jahat ni dia akan doa tak comel. Nak nunjuklah tu. Mudah-mudahan punuh lalu kita sakit selalu. Innal aina lahakum. Maka pandangan jahat memberi kesal katanya Nabi. Maka ulama kiyah, kalau pandangan jahat memberi kesal, pandangan baik. Sebab tu kita kena pergi jumpa orang soleh, wali-wali Tuhan. Tujuan suhu tengok kita. Kalau pandangan jahat beri kesal kepada orang, pandangan baik juga. Sebab tu kita kata ala ya Allah bi nazrah, ya Allah itu aku, nazrah. Nazrah, minta nazrah daripada guru kita, minta nazrah daripada orang alim, minta nazrah. Minta dia pandai. Pandai ke apa dia? Orang lain kalau dia pandai dengan doa dia. Kalulah pandangnya orang jahat memberi kesal, pandangnya orang baik juga memberi kesal. Tu jadi air ni kadang-kadang dosa, kadang-kadang tak dosa. Kalau tak dosa ke mana? Kadang-kadang seorang tu dia terlalu suka kepada orang tu. Tak boleh juga. Mana? Ganah dia. Pisau dia. Sakit juga orang tu. Air dia lagu tu. Dia bukan niat jahat saja. Kadang-kadang bahaya juga ni suhu ni penak juga ni. Sebab kadang-kadang orang terlalu tahu dia panggil apa dia tahu nama tak uti juga. Jadi terlalu minat sangat akan memberi sakit kepada seseorang tu. Tu ain dia panggil. Dia tidak cita-cita jahat tapi kerana terlalu minat sakit jadi orang yang ia minat tu. Zikir untuk cuci ke hati, zikir Allah banyak-banyak. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tempat kita amal 12 kali lepas pada semayang. La ilaha illallah 12 kali, Allah, Allah 12 kali, hu 12 kali. Tariqah Idrusiyah. Pahlawan ni gegeng, hu tak boleh. Nanti lah, malah nak catch. Bukan tempat dia. Payah. Ilmu laduni ni macam mana? Ilmu yang mari direct daripada Tuhan dengan tidak ada perantara belajar. Kita dah ni kita belajar patut boleh ilmu. Kita baca boleh ilmu. Ada keadaan kita boleh ilmu tak baca. Awak baca dah benda ni? Tak. Patut awak belajar ke tak? Tak. Patut awak boleh kecek ni? Saya tak tahu mari mana. Min ladunna ilma daripada ilmu laduni. Laduni maknanya di sisi kami. Ilmu laduni ilmu di sisi Tuhan. Maka kalau kita belajar dengan manusia, kemungkinan betul, kemungkinan salah. Ya. Mana kita baca, kita tengok dalam internet, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tetapi kalau mari pada Tuhan, tak ada istilah salah tu. Man amila bima alima au rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia yang beramal dengan ilmu hak dia tahu, nescaya Tuhan akewi ilmu lagi hak dia tidak tahu. Ini panggil ilmu martabat yang kedua. Ilmu laduni dia panggil. Apa-apa saya tak boleh? Awak tak beramal. Awak tahu kau tak doa masuk tanda? Ya, tahu. Awak baca kau tak doa? Lepas tu nak boleh laduni kau mana?
Awak tahu tak semaya sunat qabliyah ba'diyah? Ya, sunat. Ha, betul. Siap boleh syarah pula. Awak semaya ke tak? Tak. Lepas tu, Tuhan nak wiwak ke apa dia? Hak ni pun tak ada nak amal-amal katanya Tuhan. Oh, amal hak ni dululah. Padahal pun kita tak boleh ilmu ladun ni. Dah tak amal langsung. Lepas tu dia mengaji aling, PhD dah ke apa dia? Eh, hak dia tulis tu dia amal belakang. Tak, padahal biar dia boleh PhD dululah. Eh, tunggu dululah. Ladun ni tak boleh lagi lah. Biaya amal dulu. Banyak cerita di pokok ni ni. Lipat baju tahun semayal, apa hukum dia? Makruh hukum dia. Nabi larang, Nabi kata tahun semayal jangan lipat baju, jangan lipat seluar, jangan lipat rambut. Lipat baju gini, sising. Tahun semayal ni makruh buat gini. So, ni lipat apa dia? Lengan baju. Lipat seluar, ni sising, singak. Ni orang seluar labuhnya sising. Makruh supaya tolong. Seluar labuh tu makruh dah. Ya sising pun jadi makruh juga. Biar gitulah. Lepas tu so lagi lipat sini. Orang panggil dabar. Dabar aku panggil apa dah? Dabar aku panggil apa. Oh ni lah ada jenis dabar ni. Ha, lipat sini pun tak boleh juga. Lipat rambut. Kenapa lipat rambut? Rambut panjang masuk di piyah sumbat ke dalam. Makruh. Kalau rambut panjang Nabi kata lepas rambut tu jangan ikat tocer. Nabi lepas rambut dia. Pakai dengan serba jadi nampak kemah. Nabi pakai ikat juga. Ya, tanpa. Nabi ikat juga rambut dia. Takut jadi serabut, maka dia ikat pak tocer. Sini so, dua, so, dua, tiga, pak. Jadi pak, dua belakang. Kita tak ada ikat. Hak ni pergi maiden pun ikat. Tengah makan kedai kopi pun ikat. Nak tunjuk debes taruh mana. Kita lepas rambut. Sunat gitu. Nah. Sunat bagi orangnya, ikut sunnah Nabi cara ke rambut. Rambut panjang. Sebab kita di tanah Melayu dulu rambut panjang saja. Nampak ke lelaki. Bukan rambut panjang ni tino. Rambut panjang setara Nabi lah. Narak sekat punggung tu bukan dah tu. Nah. Hak tu cerita Rapunzel tu. Hak tu, hak atas tu Rapunzel. Kapan dia hak cerita jamin dulu tu. Kan ni, hak gantung di rambut tu. Dok. Ya sekat ni. Maka orang dulu kita pendekat tengok rambut panjang saja. Lepas lagu tu comel. Dan apabila ada rambut, kena cara ke rambut lah. Jangan rambut jadi pak mazhab rambut. Nah, kalau makan sebelah orang cakap begini orang. Huh, nak bersih. Huh, huh. Nah, makan sebelah jangan. Ada rambut, kena pakai minyak, sisi comel, pakai kemah. Ha. Ulama kata kalau malas cara ke rambut, sunat cukup. Takut kita tak tunai hak rambut pula, sunat cukup. Sunat cukup. Sebab tu orang ngaji pun nak cukup rambut. Sebab apa kalau ada rambut memang sunnah tapi duk depan cermin tu orang duk ngapa mata demo duduk pecah dah cermin tengok peci dah muka demo pecah dah cermin ah maka biasanya orang dulu kalau ngaji dia pendek rambut sebab apa oh sebab nak ngaji mudah mandi pakai cucu tu pas kaki dah sampai tapi kalau rambut panjang pun sini dah sekat dah sini ah jadi mudah gitu dah bukan kata nafi ke sunnah rambut panjang duk sunnah rambut panjanglah eh. Boleh ustaz cerita doa yang ustaz duk baca semua. Ilmu laduni dan masyraba safihani yagoni. Oh. Duk perhati doa tu pula. Doa ni doa amal Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, keluarga hamba terima doa ni daripada guru hamba lah. Abi Omar dia terima daripada ayah dia, Abi Muhammad bin Salim bin Hafiz sehingga sanak dia sambung kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu daripadamu. Yakni ilhe lah. Kalau ilmu daripada orang lain mungkin salah. Kalau ilmu laduni, kadang-kadang tak ada dalam kitab. Eh, dia kecek pelik. Weh. Tak ada dalam kitab ni. Hamba cakap kat belik kitab. Ulama dia kena lagu tu. Siapa perikat ilmu laduni? Kalau ilmu ada kitab, orang panggil hafizul ilmi baru. Orang baru duk ngapa ilmu baru. Wa mashraba safihani dan minum yang bersih dan sedap. Gapo dia minum yakni perasa air dengan Tuhan. Kita minum air. Terasa dah.
Kalau minum air manis, kita rasa manis. Maka perasaan dengan Tuhan ni digambarkan masyrob, dia panggil. Masyrob, benda kita minum tu. Oh, kita rasa lagu ni. Maka kita nak rasa ilmu kita. Kita lah ni, kita tahajud. Oh, kita tahu. Baca Quran, tahu. Awak pernah rasa kodok benda tu? Oh, saya buat aja dah, tapi rasa tak aja lagi. Nak rasa juga. Bukan ilmu semata-mata. Bukan ilmu duk mulut. Bukan ilmu, biar ilmu tu dirasa. Apa hukum? Apa hukum buka nego kolam memancing ke? Di mana kita mengenakan bayaran masuk kepada orang mengikut jel lah. Kalau sejel, 10 ya misalnya. Atau 30 ya ke. Kadang-kadang ada dapat ikan, kadang-kadang tak dapat ikan. Apa kaitan kita? Kita suruh masuk. Ya? Masuk sini kena bayar 30 ya. Apa tak royak pun ada ikan. Cuma adalah kolam. Dia mengair-ngair, tak ngair. Dia mau nak main buah boleh. Nak main, salah ke apa dia? Betul dah lah. Jadi tak salah dah kita. Kita kata bayaran 30 ni, bayaran masuk. Bukan bayaran ikan. Kalau dia kata bayar reket, tak boleh nipu. Tak boleh. Dasar. Ni dia kata bayar dah masuk. Dia mau nak masuk sini, kena bayar 30 ya. Dia mau nak ngai sini, kau 30 ya kena bayar. Ambo tak tahu, ya ada ikan, tak ada ikan. Dia petari lagi, kutip ikan dia tak lain. Tahu? Lepas sekor, togak 50 orang, duk kait sekor tu. Tahu? Itu suku pasal. Tapi sah duk menyanggul lagu tu, betul. Ya tak tahu, ya ada ikan. Ambo tak menjanjikan ikan. Oh, ambo duduk pak je tak boleh ikan. Kawan ni duduk dua je. Ambo mana tahu. Ambo ya mari masuk sini, ngai sini kena bayar 30 ya. Ikan kita kecek kira pula. Ya kena pandai lagu tu. Jadi perniagaan kita, muamalah kita dengan orang biar jelas. Jangan ada usul tipu. Ambo ya masuk sini bayar 30 ya. Itu jelas. Jadi boleh, boleh nego lagu tu. Bagaimana nak latih diri jadi lembut, Ustaz? Mudah, mudah nak kasar teh. Jadi lembut apa, molek-molek. Pelik nak jadi lembut dah pula. Gini, beradab, berakhlak. Orang tua panggil tergetik, tergening. Bukan lembut ni. Bukan lembut ni. Nak jadi perangai tu lemah lembut. Lagu mana? Kena ajar. Ada orang tu yang buat alasan. Oh, Ustaz, anak tak boleh dah. Anak memang lagu ni dah. Gini. Demo lahir kecil-kecil lagu ni dah. Dah ambo ajar juga perangai ambo. Jadi kalau demo boleh ajar jadi keras. Cakap demo tak boleh ajar semula jadi lembut. Tabiat manusia ni yang menurut. Kalau demo ajar jadi lembut, lembut semula. Sebab tu penting mok tu penting. Kalau mok bahasa kecek hu ha supaya orang panggil anak akan peminat sekali ingat. Anak paling suka ibu dia. Ayah munggu sibuk kerja luar. Gi kok nu, gi kok tu, gi kok ni cari petih lah. Kok duduk 24 jam nyo, 25 jam dengan anaknya mok. Maka dia kena makan nasdak dengan mok. Peranga. Cara kecek gaul dengan orang, tertik tergening dengan orang, tanya khabar orang, mok dia berlaku. Kalau muruk supa beruh lah. Anak supa beruh latar lah tobi. Tapi kalau mok kecek lembut-lembut, ya depan ayah kecek lembut-lembut. Semua anak jadi gitu berlaku. Jadi kita tak sedok marah kok anak kita mu belajar dengan siapa dia. Cekak inok ayat. Al um madrasatul ula lil aulad. Ibu tu katanya Nabi madrasah yang pertama, pondok yang pertama hok yang ngaji. Dia le hidup dia. Tiba-tiba mu belajar mano? Belajar mano? Saya tak belajar lagi, belajar dengan mu. Oh, sedak jawab mulu. Apa tu? Nah. Jadi kalau kita tak sewi anak kita perangai huduh, jangan tunjuk perangai huduh kita depan anak-anak. Nak marah kau nak balas, gocoh tutup pintu dua orang, gocoh je. Siapa gelap, kata-kata pun tak apa. Depan tu bit walau biasa. Oh, Masya Allah, walau biasa. Kecil lembut-lembut, salih cium tangan depan anak, tak ada masalah pun. Jangan tunjuk kasar kita. Kalau mak ajar kuriajar dengan tok laki, dengan ayah, dia belajar. Oh, lagu ni rupanya. Nanti saya besar, saya nak lawan tok laki saya. Dah mak ajar, mak tunjuk. Pas kalau kita kecek, kalau anak kecek kasar, menatu kau ke apa dia kecek kasar, belajar mana? Lah, dah hajar ke? Kecek kasar. Jadi, as-sahib sahib. Orang yang sahabat dengan kita, duduk dengan kita tu menarik kita. Boleh kau tak
kanak-kanak yang belum memayis, solat sekali dalam suh orang dewasa boleh, selagi mana tidak ada najis kau gapo dia. Nah, tidak memutuskan suh, tidak memutuskan suh. Tu pendapat muktamad kerana tie dan manusia tidak memutuskan suh. Okey, contohnya tie ni. Suh sikit, pah tie. Kau sambung situ. Orang panggil susah pun dua susah tu situ. Orang panggil susah lagi cuma dia sekat. Okey, uruf kata susah, maka tak putus dia. Dia tidak memutuskan. Kamera, minta semua ayat, kamera ada. Oh, tak memutuskan. Ataupun orang, budak kecil. Orang tua, budak kecil. Oh, tidak memutuskan. Tidak memutuskan, sah. Oh, tu orang muktamad. Eh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في سرائر قد علم به صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواجد الأهل العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى سبن على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربر به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب دناءنا وزوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فهكئ سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من أعدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح العقبانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي kita bertawassul dengan surah Fatihah dengan ketinggian surah Fatihah dengan berkat surah Fatihah dengan rahsia surah Al-Fatihah dengan kedudukan orang yang diturunkan surah Fatihah kepada dia yakni Nabi Muhammad dengan niat supaya Allah Taala ampun dosa kita, dosa keluarga kita, dosa yang kita saya atas muka dunia. Allah Taala jadikan suami-suami yang penyayang yang bertanggungjawab, isteri-isteri yang isteri yang penyayang dan taat, anak yang soleh-solehah, keluarga yang bahagia, negara yang berdatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang diniatkan oleh orang yang hadir dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri lebih daripada apa yang mereka hajatkan. Apa yang diniatkan oleh wali kutub pada malam ini, wali-wali Allah, wali-wali gaib,
dan semua guru-guru kita dan apa yang dihajatkan dan diharapkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, dan setiap hajat-hajat yang baik yang diniatkan oleh orang yang baik. Pada malam ini kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Bismillah Fatihah dengan rahsia Fatihah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wa ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hibat al-Mustafa, kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati, rata ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi. Mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat al-Mustafa, cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu